Cukup tahun baru ni, sambutan tahun baru. 31 pagi. Pagi 31. Mula daripada pukul 2 pagi sampai pukul 4.30 pagi. Saya, Exco, turun ke Padang. Mengetuai 4 pasukan. Satu-satu pasukan ada 30 ke 40 orang. Pergi ke mana kita? Pergi ke pusat-pusat hiburan yang hiburannya tidak ada batas. Sampai kita pergi pusat hiburan di Hotel 5 Bintang, di Petaling Hotel 5 Bintang. Pukul 4 pagi. Anak-anak Melayu, anak-anak perempuan comel-comel, belasan tahun. Pakaian comel, muka comel, makeup comel, handbag comel, rambut comel, set comel. Comel-comel itu biasanya anak-anak orang besar. 66 orang tuan-tuan. 66 orang kita ambil statement dia pada malam itu. Satu tempat. Masa kita ambil statement tu, masa kita ambil statement, minta IC ambil statement dia. Selamba tuan-tuan. Tuang lagi, tuang lagi. Segala whisky, segala brandy, segala red wine, segala white wine, tuang depan kita, depan kita, tuang lagi. Anak perempuan sebahagiannya daripada pusat pengajian tinggi universiti. Satu hari bulan pagi, sekali lagi Hasan Ali sebagai exco hal ehwal Islam pergi mengadakan serbuan khusus kepada hotel-hotel budget, budget hotel, hotel-hotel murah. Seluruh hotel di Ipoh, di Pulau Pinang, kebanyakan hotel rates harganya mengikut harga penggunaan 24 jam, masuk pukul 12, keluar besoknya pukul 12, 24 jam. Tapi hotel budget yang saya buat serbuan ada 5 pasukan pada malam itu, tak silap saya, satu-satu pasukan pun 30 orang, adalah hotel-hotel budget yang menawarkan harga mengikut jam. 1 jam RM9.99. Apa artinya ikut jam? Untuk beritahu saya, apa artinya ikut jam? Untuk siapa ikut jam? Yang kita pergi, kita ketuk 20 minit baru buka pintu. Siapa yang kami nampak di dalamnya? 5 laki-laki bersama dengan seorang perempuan. Perempuan tu badan besar. 5-5 orang tu jenuh mengeroyok badan besar. Siapa mereka? Pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi, IPTS, IPTS, IPTA. Yang ini yang saya buat, DAP langsung tak pergi ruang. Pasal apa? Prinsip DAP, kamu tak boleh buat apa saja mengenai Islam. Kamu tak boleh buat undang-undang Islam. Kamu tak boleh buat peraturan-peraturan Islam. Kata ketua dia, langkah mayat saya dulu. Kalau kamu nak mengadakan negara Islam, nak menjalankan hukum hudud, langkah mayat saya dulu. Over my dead body. Inilah wajib kapasi. You always talk about over your dead body, over your dead body. You are the one. Now I'm telling you, di atas kesetiaan setia kawan Pakatan Rakyat, saya mencabar siapa-siapa saja yang nak ambil kapasi over my dead body, over my dead body, over my dead body. Siapa saja, if anyone wants to take you, I say to them, this Cikgu Rahim, over my dead body. Dengan segala hormat yang dipersilakan, yang berhormat, saudara Kapal.